Sekitar pukul 13.00 Senin, sebuah mobil pick-up kecelakaan di Jalan Perumnas Antang, Kota Makassar. Mobil meluncur ke bawah jembatan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Mobil yang jatuh ke jembatan pun akhirnya dievakuasi dengan bantuan warga sekitar. Saksi mata mengaku supir yang mengendarai mobil masih berusia remaja dan lepas kendali. Dalam kecelakaan tunggal ini, supir mengalami luka ringan di beberapa bagian tubuh. 4 jam kali ini? Sudah 4 jam, baru sudah berhasil dinaikkan. 4 jam? Dari tadi ini? Oh, dari tadi. Tapi tidak ada jika korban jiwa? Tidak ada. Kalau luka-luka? Luka-luka? Tidak. Kita tahu supirnya? Supirnya tidak biasa-biasa di kono. Kira-kira usia berapa? Akibat kecelakaan tersebut, Jalan Perumnas Antang macet parah, terlebih banyak pengendara yang berhenti untuk menyaksikan peristiwa tersebut. Hanna Daturandan, Pajar TV dan Pajar Radio melaporkan.